jumpa lagi. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan pemasangan jembatan kereta cepat Jakarta Bandung di persis di samping jembatan Galaksi atau Patung Kuda 1 ya. Update proyek kereta cepat Jakarta Bandung kita ya. Proses selanjutnya teman-teman. Ini Galaksi ya. Nah, ini di bawah tol arah Jakarta ya, jangan mengenai tol apa di atas tol ya. Nah, ini kita lihat dari depan ya. Ini sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya, karena ini lengkung dan nanjak. Lengkung dan nanjak ininya, penyusunannya, pemasangannya, box girdernya ya. Sudah dari perumahan Villa Jaka Setia dan lengkuannya di perumahan Arjuna ya, sampai nanjaknya di jembatan, di atas jembatan Galaksi apa ya, Patung Kuda 1 teman-teman. Oke, ini penyusunan box girder sedang berlangsung oleh mesin launcher ya. Box girder, nah ini di bawah tol menuju Ring Road Cikunir dan sekitarnya atau tol Jakarta Cikampek. Kita luar ini dari Galaksi dan ke Kalimalang, Kalimalang dan ke Galaksi. Teman-teman kita ikuti lagi. Penyusunan box girder ini, box girdernya sedang disusun ya di bawah oleh mesin launcher. Nah, ini mesin launcher, alat launcher super kekar dan kuat. Nah, bebannya mencapai maksimal pengangkatannya 900 ton ya, dan box girdernya menurut informasi ini yang diangkat mesin launcher 725 ton ya teman-teman. Oke. Dan nanti kaki launchernya akan berpindah ke depan, ke barat ya, ke samping jembatan tol, kalau 100% pemasangan box girder sudah berlanjut. Nah, ini terlihat ya bau dan menanjak kembali ya di sini ya. Nah, ini teman-teman menanjak kembali nih. Dan channel saya ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan ya, sama ratanya dengan di sebelah barat atau ini di sebelah Jalan Raya Cikunir. Saya ini udah ada di wilayah Jalan Raya Cikunir ya, yang sebelah barat. Dan ini masih di depan perumahan Arjuna Galaksi. Ini nanti kaki launchernya akan berpindah ke yang beton atau ke firnya, filarnya ya teman-teman. Oke, ini dari Cikampek menuju Jakarta, Kabupaten Cikunir dan seterusnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Di hari Jumat ini 14 Januari 2022, semoga sehat selalu ya, dan semoga yang berkendara selalu memperhatikan rambu-rambu dan selamat sampai tujuan. Update di penyusunan box girder kereta cepat Jakarta Bandung atau KCIC ya, kereta cepat Indonesia China atau KCIC Jakarta Bandung, kereta cepat Jakarta Bandung. Ini ada lengkungan dan nanjak di pas Villa Jaka Setia, perumahan Villa Jaka Setia dan perumahan Arjuna sampai nanjak di atas
Jembatan Galaksi. Oke. Pasangan bokir terlihat disusun oleh atau ditrip oleh Kometo Transporter dan disusun atau dipasang oleh girder launcher atau mesin launcher ya teman-teman. Mesin launcher. Nah, itu yang di atas tadi adalah motor seling ya, penggerak bok girder yang berwarna biru di atas. Nah, itu melewati gawang alat mesin launcher yang dibantu motor seling yang berwarna biru yang berada tepat di atas mesin launcher. Nah, ini dia beton tinggi dan kokoh ya, sama rata dengan yang di seberang jembatan galaksinya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, sekian dulu ikuti video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.